Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al azizil ghaffar, mukawwir layla ala nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bi dawam mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Seseorang yang hidup di dunia ini, dia pasti memiliki masalah, cobaan dan musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu menimpa kesehatannya, ataupun menimpa bisnisnya, ataupun menimpa hubungannya dengan manusia yang lain. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup ini di dunia, dan dunia telah dijelaskan oleh Allah, telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya dunia ini adalah tempat cobaan dan tempat fitnah. Sehingga cobaan yang ada di dunia tersebut merata, sehingga menimpa kepada setiap manusia, apapun profesinya, apapun rasnya, apapun kastanya, apapun kesibukannya, semua yang hidup di dunia ini, baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, yang kaya, yang miskin, semua pasti memiliki cobaan, memiliki musibah, memiliki masalah dalam kehidupannya. Akan tetapi banyak daripada mereka yang tidak tahu cara menghadapi masalah tersebut, cara menghadapi cobaan tersebut, cara menghadapi musibah tersebut, atau waliyadubillah, bahkan banyak di antara mereka yang salah ketika mencari jalan keluarnya. Salah mencari jalan keluarnya karena mungkin sudah banyak masalahnya atau musibahnya, dia tidak memiliki sifat sabar dan yang lainnya, sehingga mencari jalan apapun untuk menghilangkan musibah atau masalah tersebut. Waliyadubillah, sehingga banyak di antara mereka ketika salah mengambil jalan keluar tersebut, mengambil jalan keluar yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, atau bahkan yang menyimpang daripada akidah agama Islam. Yang terjadi apa? Bukannya mereka mendapatkan jalan keluar, akan tapi justru menumpuk masalahnya dengan masalah yang lebih besar lagi. Waliyadubillah. Dan ini kita semua tidak ingin mendapatkan perkara yang seperti ini. Maka coba ayo kita lihat contoh yang indah yang diajarkan sahabat Nabi Muhammad SAW yang agung, sahabat yang mulia, sahabat yang bernama Sudai bin Ajlan, yang akrab dipanggil Abu Umamah. Beliau setelah masuk Islam, ketika itu beliau memeluk agama Islam di tangan Nabi Muhammad SAW, kemudian diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke daerahnya, untuk kembali ke kotanya, untuk apa? Untuk berdakwah. Berdakwah kepada kaumnya sendiri, berdakwah kepada sahabatnya sendiri, berdakwah kepada keluarganya sendiri, ya, agar mudah diterima oleh kaumnya. Maka karena itu perintah Nabi Muhammad SAW, sahabat yang bernama Abu Umamah ini, yang kerap dijuluki Abu Umamah Al-Bahili, kembali langsung ke kotanya setelah mendapatkan kemuliaan masuk agama Islam, kembali ke tempat kaumnya untuk berdakwah. Akan tapi Abu Umamah Al-Bahili di tengah perjalanan menuju ke daerahnya, ke desanya atau ke kotanya, kehabisan makanan dan minuman atau bekal, sehingga sampai di daerah kotanya tersebut, di desanya tersebut, Abu Umamah Al-Bahili ini merasa lapar yang sangat luar biasa dan haus yang mencekik daripada tenggorokannya, sehingga Abu Umamah ini ingin mencari seseorang yang mungkin ingin memberikan makanannya atau minumannya kepada dia. Kemudian setelah dicari, ternyata ada atau temannya, kerabatnya mengundang daripada Abu Umamah Al-Bahili untuk makan di rumahnya. Ketika dipanggil dan Abu Umamah mendatangi daripada panggilan tersebut, ketika melihat
makanan yang dihidangkan, ternyata makanan tersebut adalah makanan yang haram atau ada campuran daripada darah, dan kita mengetahui bahwasanya dalam syariatnya Nabi Muhammad darah ini hukumnya najis, tidak boleh dimakan, walbaik itu darah kambing ataupun darah sapi, walaupun darah binatang-binatang yang halal, tetap kita hukumi haram dan kita hukumi najis, tidak boleh dimakan. Kemudian ketika ini sudah lapar yang sangat luar biasa dan haus yang sangat mencekam, ditawari oleh kaumnya untuk makan bersamanya. Kemudian dijawab oleh Abu Umamah Al-Bahili, wahai kaumku, ketahuilah bahwasannya aku ini mengajak kalian kepada syariat dan kepada tauhid. Sedangkan syariat dan tauhid ini melarangku untuk makan makanan yang kau makan sekarang ini, alias makanan-makanan kita sekarang ini yang dilarang oleh syariat dan dilarang oleh tauhid. Kemudian apa kata kaumnya? Kaumnya mengatakan, wahai Abu Umamah, apakah kau tidak menghargai kami? Kau telah lari daripada agama keluarga kami. Kau telah mengucilkan daripada Tuhan-Tuhan kami. Maka kami tidak akan memberikan kepadamu makanan pun, bahkan seteguk air minum pun kami tidak akan berikan kepadamu. Kemudian ini masalah yang sangat besar, cobaan yang sangat besar untuk Abu Umamah, yang mana dicampakkan kaumnya, bahkan dilarang untuk berdakwah ketika itu. Apakah Abu Umamah putus asa? Tidak. Abu Umamah tetap berdakwah dan ditolak. Sedangkan ini sudah merasakan rasa haus yang sangat luar biasa. Akhirnya Abu Umamah mengeluarkan hartanya yang tersisa untuk membeli daripada air yang bersih. Maka apa kata kaumnya? Kaumnya mengatakan, bahkan dengan kami akan bersumpah tidak akan menjual seteguk air pun kepadamu. Alias tidak mau menjual barang dagangannya kepada Abu Umamah Al-Bahili. Maka musibah yang sangat luar biasa, bahkan teman keluarganya pun mencampakkannya. Maka Abu Umamah apa yang dilakukan? Ini, Abu Umamah mencari jalan keluar. Jalan keluar yang dicari dengan apa? Apakah Abu Umamah dengan balas dendam? Apakah Abu Umamah dengan marah-marah? Tidak. Justru Abu Umamah apa? Kembali kepada Allah, meminta doa kepada Allah agar diberikan jalan keluar, sampai Abu Umamah tertidur. Ketika tertidur kemudian bangun, nah di dalam mimpinya Abu Umamah melihat Abu Umamah diberikan satu gelas susu. Kemudian di dalam mimpinya Abu Umamah ini minum susu sampai kenyang, sampai hilang dahaganya, kemudian bangun. Setelah bangun, ternyata mimpi tersebut seakan-akan nyata, sedangkan Abu Umamah tidak merasakan lagi rasa haus maupun rasa lapar lagi. Tiba-tiba dengan doa yang dipanjatkan oleh Abu Umamah sebelum tidur tersebut, Allah memberikan hidayah kepada kaumnya. Seraya kaumnya mengatakan, wahai kaumku, apakah kau menolak Abu Umamah, yang mana Abu Umamah ini sebagian dari kita, Abu Umamah ini keluarga kita, ya, walaupun dia telah berpindah daripada agama kita, akan tapi kita harus tetap memuliakannya. Akhirnya kaumnya tersebut mendatangi Abu Umamah ingin memberikan makanan. Ketika sudah diberikan makanan, Abu Umamah mengatakan, sudah, aku sudah kenyang. Dan tampak di dalam wajah Abu Umamah ini seakan-akan sudah segar. Kemudian kaumnya bertanya, kamu makan dari mana? Kemudian Abu Umamah menjawab, yang memberi makan aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhan kalian, dan Tuhan yang memerintahkan kita untuk memeluk agama Islam. Bagaimana bisa tidak ada bekas makanan dan minuman di situ, sedangkan Abu Umamah tampak segar dan hilang rasa dahaganya, hilang rasa laparnya. Maka dengan karomah tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abu Umamah, tampak di mata kaumnya, seraya kaumnya semakin yakin bahwasannya memang agama yang benar adalah agama Islam, dan para kaumnya tersebut masuk Islam ditangani Abu Umamah. Kita bisa ambil hikmah di dalam kisah ini, bahwasannya seberat apapun musibah yang menimpa kita, jangan kita putus asa untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus tahu pesan yang kedua, yaitu perbaikilah cara kita meminta jalan keluar kepada Allah dengan berdoa, berzikir, dengan bersedekah, ya, dengan seperti yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Semoga yang sedikit dari itu bisa bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.